Kenapa belum tidur? Kapan ibu pulang, Kak? Insya Allah, ibu pulang seminggu lagi. Kamu yang sabar ya. Iya, kalau ibu pulang, Cakila mau jalan-jalan sama ibu, Kak. Seperti biasa, kakak menceritakan dongeng dulu buat Cakila. Iya, yuk. Nabil, Kiran, ayo bangun. Sudah, Kak. Kak, boleh gak saya sudah di sanggar? Aku mau ke perpustakaan. Boleh, memangnya mau cari buku apa? Aku mau cari buku profesi Daber, Kak. Tapi jangan lama-lama ya. Setelah selesai, langsung pulang. Jangan lupa pakai masker dan bawa hand sanitizer-nya. Sudah disiapin kok, Kak. Kiran, sudah bawa sarapan? Udah dong, Kak. Nggak lupa, udah di dalam tas. Kalau gitu, kita pamit ya, Kak. Ya. Hati-hati di jalan ya. Ya, Kak. Teman-teman, hari ini kita akan belajar cara mengolah nafas. Siapa yang mau ikutan? Aku. Alhamdulillah, kakak senang sekali jika semangat kalian seperti ini. Kak, kalau latihan acting ada gak? Ya, nanti kamu bisa setelah kamu bisa mengatur nafas dan mengendalikan emosi. Nah, sekarang mari kita coba ya. Tegakkan badan kalian. Pejamkan mata. Dan kita mulai ya. Tarik nafas, keluarkan. Tarik nafas, keluarkan. Tarik nafas, keluarkan. Nah, setelah itu kita juga harus bisa berkonsentrasi. Bagaimana menurut kalian tentang belajar mengolah nafas? Kira-kira sudah ada yang bisa belum ya? Wah, kasih banyak ya, Pak. Nah, baik, karena sudah waktunya pulang, mari kita pulang. Sebelum pulang, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kepala nenek pusing. Teman-teman, kita antar nenek ke dokter yuk. Yuk. Apa kata dokter? Nenek hanya pusing dan sakit perut karena nenek belum makan. Kalau begitu, kita kasihin makanan kita aja. Gimana? Setuju? Setuju. Ikut. Bayar. Kapan mau bayar kontrakan? Nah, sudah kasih tempo, masih belum bisa bayar. Maaf, saya belum bisa bayar. Alah, jangan beralasan kalau sudah pensiun. Dasar punya alasan.
jadi ingat kejadian yang kemarin. Iya, kayak serasa ke nenek sendiri. Mudah-mudahan kita bisa ketemu sama si nenek. Iya. Baiklah, istirahatnya sudah selesai. Mari kita lanjutkan latihannya. Apa cuman sedikit pusing aja. Oh, nih. Jadi di sini. Pokoknya bayar. Kenapa kamu jahat sama nenek? Kamu jangan ikut campur ya. Bayar. Kalian jangan ikut campur ya, Nak ya. Ini urusan nenek. Hehe, ada apa ini? Bu. Oh, jadi ini anak sama cucunya ya. Maksud kamu apa, ha? Dia punya hutang sama saya. Ibu, ini Ibu Lala. Iya. Bu, nenek ini siapa? Ini Ibu. Bayar. Berapa utangnya? 3 juta dan 300 ribu uang pinjaman. Saya kebetulan gak punya uang. Harga cincin ini lebih dari 3 juta. Terima kasih. Eh, apalagi ibu ini lebih berharga daripada harga cincin itu. Peduli amat. Bu, nenek ini siapa? Nenek ini ibu guru. Ibu guru ibu. Bu, saya murid ibu. Lisna, bu. Lisna. Iya, bu. Ya Allah. Lisna gak nyangka, bu, bisa ketemu di sini. Terima kasih, Lisna. Sudah menolong ibu. Terima kasih juga, bu. Lisna seperti ini, itu berkat ibu.